Bukan aku sombong, geng. Tak, macam mana nak cakap. Kita, kita tahu tahap mana geng kita boleh. Aku rasa tadi aku macam boleh pergi, pergi ke dalam. Tapi aku dengar ada tadi suara lain, geng. Aku dengar suara yang korang cakap atuk tu, tapi jadi lain ujung dia. Tapi aku tak dengar. Tak jelas. Suara dia jadi, jadi macam lain. Yang tiba-tiba aku meremang. Bila aku nak nampak benda ni, geng? Sampai sekarang tak nampak-nampak benda ni. Sampai sekarang tak nampak, tak dengar. Dah bang, aku dah, aku dah pernah tahajud dah, geng. Benda ni sepatutnya tak boleh bagi tahu dalam live pun kita buat apa. Tapi aku dah pernah buat. Tak ada pun, tak dapat mimpi, tak ada mimpi apa-apa, tak dapat petanda apa-apa, geng. Mana eh, kadang-kadang stres juga aku. Korang dengar, aku tak dengar. Lepas tu, aduh. Hai, paksa stop lagi yang macam ni. Kena amal. Tak, aku dah tanya abang aku, geng. Dia cakap dia, aku kena, aku kena apa, jumpa face to face. Tapi ada hari tu akak aku call aku, esok lah aku tanya. Esok lah, geng, aku tanya. Bangun nanti aku tanya, geng. Tapi kadang-kadang aku dengar. Kadang-kadang ada part, ada time aku dengar. Ada time aku dengar, dengar, dengar yang aku boleh faham. Tapi selalunya mungkin dalam 100% tu 20%, 15% je aku boleh dengar. Apa yang ada kat, apa yang ada kat sini eh, sampai. Ui, tapi betul, geng, kalau aku fikir balik, hari tu aku solo kat sini. Hari tu aku solo kat sini, seorang diri. Geng, aku jarang sekali muntah sirap, geng. Jarang, aku, aku tak tahu bila last, bila last aku muntah sirap, geng. Mungkin aku rasa dah 8 bulan 7 bulan kot. Tapi aku boleh muntah sirap kat sini, geng. Siapa ingat masa aku solo? Air bertukar-tukar, sekejap putih, sekejap jadi sirap. Tadi pun hampir-hampir, geng, aku tiba-tiba batuk. Aku punya kerong, apa, tekak aku jadi gatal. Macam nak keluar sesuatu daripada mulut. Macam mana aku kira blacklist lah tempat ni. Kira blacklist lah tempat ni, aku tak boleh pergi sini. Tempat ni padu, geng. Tak, takkan nak blacklist tempat ni.
James, ya. Kadang-kadang aku tak faham, Ding, sebab apa. Kenapa tak boleh? Tapi tadi ada satu bayang besar, geng, kat depan aku. Depan ni, geng. Ingat tak masa aku nak turun tadi? Ada satu bayang besar. Sekejap gila dia kat depan, lepas tu dia macam terbang pergi kat atas, geng. Pokok macam nak hujan. Macam ada bertinggi kat atas. Pokok bergoyang depan. Aku bukannya selalu datang sini pun. Aku rasa aku explore kat sini baru. Aku rasa baru 3-4 kali. Kan aku explore kat sini baru. Boleh kira, kan? Asal teruk sangat sampai dendam, eh? Sekejap, aku ingat aku pernah pergi dengan Syafiq. Apa yang kita jumpa? Aku kena tengok video-video lama lagi. Sekejap, aku kena gerakkan. Tak sedar pukul 4 dah. Apa aku pernah buat kat sini, eh? Siapa ingat kat Bukit KL? Aku pernah buat apa kat sini, eh? Ambil batu. Aku lupa lah. Sini ada batu yang mana? Batu yang mana? Apa? Sekejap, aku lupa. Kau ada video lama tak, Uncle? Yang aku explore kat sini. Dekat ni. Masa aku dengan Sapi, kan? Tapi apa kau ambil, eh? Tak ada apa-apa pun. Malam satu suruh. Apa tu? Movie ke? Sekejap, Uncle tengok, geng. Aku nak kena throwback balik apa benda aku pernah buat kat sini, eh? Tapi Syafiq kena, geng, hari tu. Syafiq kena, geng. Kesian, geng. Masa tu nasib aku, masa tu aku keluar. Aku tak silap aku kat luar, geng. Dia explore sini sorang-sorang. Memang gila, geng. Kau bayangkan, eh, tengah live di kat bawah. Di kat bawah, geng, bawah. Tak sampai aku rasa dalam 3 saat 4 saat dia bagi tu, dia pegang kamera, dia bagi tu, dia pen dia daripada bawah sampai ke atas pokok tinggi, geng. 2 tingkat.
Sekelip mata dia pergi ke atas. Ah, dia tahu-tahu kat atas pokok. Tu lah. Masa dia turun, orang ramai datang bagi dia turun. Orang ramai datang. Abang MD datang. Semua datang. Semua datang pergi tolong dia turun daripada pokok tu. Dalam live masa tu. Video tu viral lah, geng. Korang pergi type. Korang pergi type Syafiq Salih. Di angkat naik sampai ke pokok ke, ditarik naik ke pokok. Mungkin korang akan jumpa video tu. Dekat sinilah, ni tempat ni. Ni kawasan dalam ni tempat aku masuk tadi. Re, video Syafiq betul. Yang tu memang, itu memang gila lah aku tengok, geng. Daripada bawah sampai ke atas. Abang Fauzi Nawawi pun datang sekali. Tolong. Kat sini, geng, tempat tu kejadian tu. Ada kaitan ke, eh? Sebab aku first datang sini dengan Syafiq. Memang aku datang sini dengan Syafiq, geng. Malam satu suruh, malam suci kena liri. Apa movie ke tu? Malam satu suruh tu apa? Street movie eh? Okey, boleh-boleh bang, boleh-boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam kasih sayang daripada abang untuk semua sekali yang berada ni, khusus untuk Aras ya. Assalamualaikum. Apa khabar dek? Sihat? Sihat bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sebelum abang memberikan sedikit sebanyak tentang pencerahan, abang mulakan dengan Rabbi surhli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, adik-adik begini. Aras khususnya untuk Aras ya. Alright. Aras ada menyatakan abang ambil topik-topik yang utama dulu ya. Topik utama Aras selalu menyatakan bahawa tidak dapat mendengar suara daripada hamba Allah tersebut. 20% atau 15% saja yang Aras dengar, benar atau tidak? Ya kan? Betul. Betul. Okey, betul. Kalau betul begini, apa yang perlu Aras lakukan? Abang tak nak menyambung, ada kesinambungan dalam tauhid yang abang akan ketengahkan sebentar lagi. Alright. Yang penting, yang pertama, kalau sekiranya Aras tak berapa dengar, just focus on comment. Okay? Dan ada beberapa individu ataupun insan-insan yang berada di sini, telinga mereka cukup peka dan mereka data kenyataan-kenyataan ataupun komen-komen telah diberikan, dipinkan untuk anda membacanya. Okay. So, fokus direct on the spot secepat mungkin untuk mendapatkan tafsiran apakah yang disampaikan oleh hamba Allah tersebut. Okay. Itu yang pertama. Dan ada soalan yang bijak yang abang nampak tadi. Ada seorang perempuan ni, siapa yang menyatakan apakah dendam yang telah dimaksudkan oleh hamba Allah tersebut kepada Aras. Itu menjadi persoalan bukan saja kepada dia Aras, malah kepada kami yang berada 2,000 mata memandang ni pun sama juga. Apakah dendam yang dimaksudkan? Kami tak tahu. Dan menjadi persoalan kepada diri Aras, apa yang sebenarnya wujud di sebalik dark side ataupun kehidupan malam yang gelap ini, kita tak tahu. Masih belum lagi ada terjemahan dekat situ. Okay, so tak apa. Now, abang nak mengupaskan, kita tinggalkan soalan-soalan itu sebentar. Anda selesa sekarang ni?
Ada selesa, tenang. Okeylah bang, selesa. Tenang eh. Okey, abang nak berpecahkan kepada berkenaan dengan istilah tauhid. Okey, istilah tauhid berasal daripada perkataan Arab iaitu wahid. Okey, yang bermaksud menyatukan sesuatu dalam perkataan tersebut menunjukkan sesuatu yang tunggal. Manakala kalimah tauhid menurut istilah adalah mengesakan terhadap apa sahaja yang khusus bagi Allah. Seperti ahlan, ketuhanan dan nama-nama yang sifat-sifat seperti mana abang nyatakan dalam berbicara abang pada hari itu, iaitu sifat 20. Alright? Dan penggunaan istilah bermaksud terdapat dalam beberapa firman. Nyata dan kekuatan istilah-istilah ini dimaksudkan terletak juga dalam kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, begitu juga dengan ayat surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadikan tumpuan sekalian makhluk untuk memberi memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan ia pula tiada diperanakkan. Dan tidak ada sebarang sesiapa pun yang menyerupai dengannya. Itu maksud yang terletak dalam kalimah surah Al-Ikhlas ni. So, Aras ada bertanya tadi, kenapa ya aku tak dengar, orang lain dengar? Alright? Begini, dalam kefahaman abang ataupun apa yang abang belajar, benda ini bukan datang sekali mata ya, bukan untuk Aras saja, untuk adik-adik ya. Bukan untuk sekali dua kita beramal. Amalan adalah daripada start bermula kita cukup matang, akil baligh, sehinggalah kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey, sampai ke akhir hayat kita, kita beramal. Okey, so dalam pada masa yang sama, ilmu-ilmu tauhid ni, ilmu-ilmu mengenal Tuhan dan juga mengenal diri ni, bukan sekelip mata je boleh dapat. Mungkin Allah Ta'ala nak bagikan hikmah kepada Aras, mungkin dalam sebulan, mungkin dalam dua bulan, mungkin selebihnya dan mungkin kurang daripada itu. So, mendekatkan diri, lebih tanam keyakinan, kekuasaan Allah itu masuk ke dalam jiwa, merasapi. Apabila meresapi ni, ada dalam istilah kata menjatikan diri. Kita dalam kata kita nak jatikan diri kita bagaimana? Kita nak mempercayai sesuatu keesaan dan juga kebesaran Allah SWT. Kita perlu tahu. Dan bila kita dah hadam, kita dah ada. Contoh tadi, abang nak bagi kefahaman yang paling mudah. Tadi Aras masuk. Aras kata, aku nak masuk ke dalam. Tapi suara tak bagi. Okey, dan kemudian Aras beralih arah menuju ke satu destinasi yang lain. Ke sebelah jalan sana menuju ke dalam sana. Walhal Aras kata itu sebagai orang kata apa tadi? Apa ada satu ayat Aras gunakan. Okey, macam rainbow lah masuk ke kawasan tu. Okey. So jadi bila Aras masuk, suara itu berbunyi lagi. Menyatakan jangan. Ada yang memerhati penambahan lain dua kali. Di dalam sana juga kata berdendam, di sini pun juga kata berdendam. Dendam itu kita tepikan. Oleh kerana kenapa berdendam itu bukan hak kita. Dendam itu hak mereka. Tetapi apa perlu kita ambil inisiatif daripada itu? Atuk juga ada menyatakan sebentar tadi, apabila kamu mengenali tauhid, perkataan sombong tak ada dalam kalimah, dalam kamus hidup kamu. Ya? Sombong ini adalah pemakaian atau pakaian daripada iblis dan syaitan. Kerana mereka sombong dengan Allah Ta'ala, maka mereka dilaknati oleh Allah Ta'ala. Dicampakkan mereka dan tidak boleh meletakkan diri mereka di dalam syurga, walaupun mereka asalnya duduk di syurga. Alright. So now, kembangkan minda anda, luaskan minda anda. Perjalanan seperti Aras kata nak berjumpa dengan Abah Aras, take your time. Okay, kalau ada ruang masa tu, fokus yang itu dulu. Seperti abang menyatakan hari itu, wajib, sunat, makruh,
dan harus, begitu juga dengan haram. Okey, empat perkara ini, lima perkara, yang kelima tu tuan ambil lah. Yang empat perkara ini penting untuk Aras kenali dulu. Fokus. So, abang tak nak kupas panjang. Abang tak nak Aras berfikir lagi berkecamuk dalam keadaan jiwa. Ada viewers kata suruh masuk, dan ada yang kata tak boleh pergi masuk, atau cakap tak boleh masuk. Ya, kalau abang berada di tempat Aras pun, akan abang akan berlaku kekeliruan untuk kita mengenal pasti siapa aku nak ikut, nama itu apa. Selama ni aku masuk tak ada apa pun. Betul. It's okay. Betul? Bila wujudnya hamba Allah ini, maka benda itu jadi negatif and positif. Bercelaru. So, no problem. So, now, kita akan kupaskan benda ni lagi. Andai kata Allah Ta'ala izinkan pertemuan kita. Okay. Dan sampai setakat ini, abang nak bagi tahu dengan Aras, ada tak sebarang persoalan yang Aras nak ajukan kepada abang untuk abang membantu sedikit sebanyak? Okey bang. Ini daripada side abang lah kan. Abang rasa sebab sebelum ni tak ada macam suruh balik, tak boleh masuk, tak boleh masuk, tak boleh masuk, tak pernah. Rasa ni first time. So, daripada pendapat abang, kenapa sebab benda ni kat sini saya dah masuk baru 3-4 kali macam tu. Ada je banyak tempat-tempat lain saya masuk dah berpuluh-puluh kali dah masuk. Yeah. Jadi pada pendapat abang lah, sebab saya pun masih tengah terfikir-fikir juga. Saya rasa ni ikut naluri hati okey macam biasa. Cuma tadi lemah lah. Lemah. Baik. Tapi dah tenang-tenang ni dah boleh masuk balik. So untuk kebaikan, saya pun masih tertanya-tanya apa yang saya pernah buat kat sini, apa yang boleh tak abang apa yang abang ni lah abang nak huraikan. Okey, satu soalan yang bijak. Abang suka adik-adik abang memberikan soalan-soalan yang melalui hukum akal dan juga hukum fiqli dan naqli. Okey, nafsi pun sama. Alright, bagus. Begini, kalau kata kita ada Allah Ta'ala anugerahkan satu benda, insting, firasat, mak pesan, jangan pergi, aku degil, aku nak pergi juga. Tapi kata-kata mak ni adalah kata-kata yang kata Allah Ta'ala terima doa dia untuk khusus untuk anak dia, sama ada benda yang baik atau benda yang tak baik. Okey? Namun begitu, apa yang perlu kita fikirkan, sesuatu kekuatan. Contoh abang ambil, atuk berpesan, hamba Allah tadi berpesan, Aras jangan masuk, sehingga kan mengeluarkan nada yang bukan dia marah tau kepada abang lah. Apa yang dia bukan marah, tetapi dia tegas di situ. Dia tegas menyatakan suara memang luar biasa. Okay. Dia buatkan saya menjadi meremang, jadi menggelabah. Betul. So, jadi dia tegas di situ. Kenapa dia tegas? Kita kena tanya dulu. Kenapa dia tegas? Dia tegas itu atas kerana kasih dan sayang. Wujudnya dia di atas kepada Aras adalah kasih sayang. Dan wujud Aras kepada dia dan juga Allah Subhanahu Taala adalah, umumnya adalah kasih sayang. Bukan benda-benda kata dia nak nikawal Aras supaya Aras tak boleh buat paranormal. Tidak. Bukan begitu. Dia tahu. Atuk tu tahu Aras mencari rezeki dengan cara begini. Dan kepada orang yang nampak benda-benda ni, orang yang melalui dimensi macam ni, kamu bersuah. Zaman-zaman abang tak ada macam ni. Zaman-zaman abang dulu bertembung dalam satu keadaan yang kita tak jangkakan langsung. Kita tak ada standby. Macam Aras standby sekarang ni. Lampu ada. Segala kawan backup ada. Viewers ada. Semua ada. Zaman abang tak ada. Zaman abang melalui dimensi dengan penuh dengan keadaan negatif. Zero. Gelap. Tanpa ada sebarang bantuan. Tapi kembali balik pada soalan Aras tadi. So now, apabila kembali kepada firasat ataupun insting, kita perlu cari sesuatu yang gerak hati kita apabila kita dekatkan diri kita dengan kalimah Allah. Lebih rapat lagi, ada tambah lagi. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Diikuti dengan tahap ketiga.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita dah berpegang tiga peringkat itu cukup. Untuk peringkat bawahan, untuk peringkat permulaan. Itu sebab bila kita lahir, kita akan digabungkan sama ada perempuan dengan kita panggil kalau laki azannya, kalau dengan perempuan dengan kamatnya. Diperkenalkan keluar daripada muka bumi ini untuk mendengarkan kalimah itu dulu. Alright? So now, bila dalam keadaan terdesak, blur, jangan lakukan sesuatu yang kita rasa kita curiga. Tetapi anda bertuah oleh kerana ada hamba Allah dan insan tersebut Allah Ta'ala kirimkan. Bukan dia suka datang sendiri. Dia bawa, dia kata, aku nak pergi jumpa Aras lah. No. Oh, insan-insan suam pun ini bukan datang. Dia mendengar ni apa abang cakap ni. Dia mendengar apa yang abang cakap ni. So, Allah Ta'ala menghantar dia untuk pergi kepada Aras. Allah Ta'ala sampaikan pesan ni. Begitu juga dengan komen-komen yang baik di dalam ini. Ada insan-insan terpilih, kita tak tahu, yang menyatakan jangan. Betul. Ha, semua ada kelebihan. Viewer saya dah boleh tangkap dah bang. Maksudnya, viewer kat dalam ni pun geng bukan biasa-biasa geng. Ramai. Walaupun ustaz ada macam-macam yang ilmu-ilmu dia tinggi ada kat dalam. Dan abang tak nafikan Aras, ada adik-adik yang umur 21 tahun, 22 tahun yang mereka ini lebih suci daripada kita lagi. Abang tak pandang rendah adik-adik abang kat bawah ni. Abang tak pandang rendah. Bagi abang mereka juga adalah makhluk ciptaan Allah dan mereka juga ada kelebihan. Semua yang ada kelebihan dalam ini. Betul. So jadi apabila yang di bawah ni menyatakan jangan Aras. Pertama, jangan itu bermaksud bukan kata aku menghalang kau melakukan ini, tidak. Tetapi aku sayang kau. Atas dasar kasih sayang dia kata aku tak nak kalau something wrong berlaku, menyesal aku tidak menegur Aras supaya jangan masuk. Itu maksudnya. Faham. So dengan apa jiwa sekali Aras nak buat? Okey, abang nak berpesan ni satu benda kepada Aras ni. Tolonglah adik-adik sekalian Alright? Adik-adik sekalian pun minta izin daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Amalkanlah benda ini. Bismillah lima. Okey? Kalau kata nak tahu, nak lebih mendalam lagi, Google lah. Okey? Abang boleh buat ulasan kat sini. Tetapi abang minta adik-adik bekerja atau melakukan maksud satu, Google, tengok apa maksud Bismillah lima ni. Okey, Bismillah lima adalah pendinding dan ayat penyembuh syifa segala penyakit serta amat bermanfaat dan amat baik dijadikan sebagai amalan seharian. Aras nak mula, baca tu dulu. Okey, ada setengah kefahaman yang menyatakan, oi kita dah baca, kita dah apa baca ayat kursi. Kita dah baca surah itu, surah ini. Tetapi masih juga ada gangguan. Kenapa? Dan di sebalik perjalanan hidup kita yang apa yang berlaku hari ini dan yang telah sudah. Semua Allah Ta'ala tentukan. Semua Allah Ta'ala dah susun. So, jadi dengan itu, Allah Ta'ala berpesan, bertawakal kepada aku, tawakal Allah. Dia tak nak suruh bersandarkan kepada manusia. Dia tidak suruh bersandarkan kepada makhluk yang tetapi apabila tidak aku jadikan jin dan manusia itu untuk beribadat kepada aku, percaya kepada itu. Adik-adik kat bawah ni amalkan bismillah lima Google, fahami betul-betul. Kalau tak faham, DM abang. Abang tak ada masalah untuk menjawab sebarang persoalan. InsyaAllah kalau mampu abang jawab, abang akan jawabkannya. Baik. So, abang rasa ada apa-apa persoalan lagi? Adakah penerangan abang ini mencukupi untuk soalan yang terakhir tadi? Rasa-rasa dia okey? Okey, bang. Ke ada viewer-viewer nak tanya abang ni? Ada apa-apa viewer nak bertanya kepada abang? Boleh, silakan. Explore ke, berkaitan dengan explore ke, berkaitan dengan orang panggil latuk tu ke, pasal sebelum-sebelum ni ke? Boleh tanya kan? Sekejap, bang, saya pergi kereta sekejap. Boleh. Tak apa. Okey, ada apa-apa yang adik-adik nak berkongsikan? Abang berada di sini pun atas izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan abang berada di dalam kotak ni, abang takkan berada dapat bersuara pada Aras, live Aras ni.
Okey, apa tu? Ada soalan diganggu. Okey. Okey, dijadikan dalam. Betul. Allah melarang kita untuk menyeru benda-benda gaib dan nyata. Okey, betul. Abang tak nafikan. Tetapi, kenapa kita perlu tanya? Okey, abang jawab soalan tu dulu eh. Yang soalan ni nanti sekejap. Abang rasa atuk engineer atau okey, nanti itu jawab nanti sekejap. Ada banyak soalan tadi. Terima kasih. Okey, memang betul.